Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Pemirsa TV Edukasi dan sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Sukani, Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat keistimewaan, suatu malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan, dan tidak ada pada bulan-bulan lainnya, yaitu Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Lalu bagaimana kita menyiapkan diri agar mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama, memperbanyak sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, zikir. Dan yang kelima, memperbanyak membaca doa. Adapun doa yang dipanjatkan yaitu sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah yang harus saya ucapkan ketika saya berada atau mendapatkan Lailatul Qadar?" Rasul menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Dibaca sebanyak 3 kali dan dijadikan amalan sepanjang bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa berjumpa dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tetaplah menyaksikan siaran TV Edukasi yang santun dan mencerdaskan. Dan tetaplah belajar di rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.